Oke, okay, jadi ada pertanyaan tentang gimana sebetulnya cara melakukan keyword riset atau riset kata kunci agar untuk kepentingan SEO atau website atau blog di Google sebetulnya dan tentunya ada beberapa tools yang kita juga pakai. Dan by the way, salam kenal, nama saya Nico dari upgraded.id jadi e, bicara tentang keyword research tentu ini adalah fase yang penting banget dan krusial sekali untuk kita manfaatin untuk mengembangkan website kita terutama kalau Anda membangun blog, mengoptimasi website gitu ya. Sehingga tentu jadi pertanyaan besar, gimana cara kita meriset kata kunci itu sendiri. Jadi kalau e, boleh saya pandu Anda gitu ya tentang gimana cara ngreset kata kunci, sebetulnya ada berbagai macam varian di kasus ini kita akan bicara tentang 4 sampai 5 macam tools yang kita juga pakai gitu ya. Salah satunya adalah e, Google suggestion gitu ya. Di mana Google suggestion itu kemudian muncul? Jawabannya adalah saat kita buka Google itu sendiri. Saat kita ketikin misalnya trend, misalnya gitu ya, saya sembarangan aja ketik trend. Kemudian kalau kita klik di atas, terutama untuk tampilan desktop specifically. saya so, kita klik, maka Anda bisa lihat bahwa di sini ada juga yang namanya people also ask gitu ya, kemudian ada rekomendasi-rekomendasi yang lain. Basically, ini adalah kata kunci yang related gitu ya, yang relatif mirip. Kemudian Google Suggestion biasanya juga muncul di bagian bawah. Ini disebut dengan Google Suggestion mana ini bisa juga menjadi ideas bahwa kata kunci yang umum diketikan orang adalah kata kunci ini, kata kunci yang seperti ini. Di sisi lain, kalau misalnya tren tadi kita hapus, di sini kita bisa lihat bahwa ada banget trending searches yang mungkin kita suka dan ini sedang trending menurut si Google. Sehingga nih bisa menjadi ideas untuk kita bisa ya meriset kata kunci itu sendiri gitu ya. Sayangnya kondisi ini adalah tidak memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan berapa sih angka yang exact. Sehingga ada beberapa tools yang saya pakai di sini juga bisa lihat di atas ya ada Uber Suggest yang pertama. Uh, jadi ideas yang pertama sekali lagi adalah melakukan Google uh, Suggestion yaitu sekali lagi dengan hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa search segala macam yang bisa kita lakukan bahkan melalui Google Trends juga kadang bisa kita pakai gitu ya. Jadi Selain dari Google Suggestion, Google Trends juga similar, 11-12, di mana Anda bisa melihat trending now di Indonesia, yang spesifik di Indonesia. Pastikan pilih Indonesia, kemudian bisa lihat apa yang sedang ramai sekarang, kira-kira adakah juga kata kunci-kata kunci yang mungkin menurut Anda bisa sesuai. Jadi uh, salah satu keyword research yang bisa kita pakai hal-hal seperti ini opsi berikutnya melalui website yang namanya Youbersuggest uh, yang diakuisisi oleh NP Digital yaitu Neil Patel dan di sini sayangnya mungkin juga anda bisa uh, toolsnya gitu ya satu hal dua hal dia berbayar jadi anda juga bisa trial tujuh hari kalau memang anda mau pakai tujuh hari kemudian anda bisa perlu berlangganan gitu ya ada plan per sekarang tuh ada yang uh, sifatnya adalah bulanan ada juga yang lifetime nah kebetulan di case ini saya juga ingin kasih lihat anda karena uh, kebetulan saya punya akun yang berbayar jadi saya pengen kasih lihat anda juga dalamnya kayak gimana biar ada punya bayangan jadi ibarat saja saat kita masuk ke dalam maka kita akan uh, diminta untuk mengkonekkan website kita sebagai dalam bentuk project namanya dan di dalam project kemudian ada banyak feature di sebelah kiri di mana kita bisa lihat ada site audit yaitu untuk kepentingan internal audit website kita, gitu ya kemudian ada keyword research, nah disinilah yang biasanya kita pakai, gitu ya jadi saat kita klik keyword research, di bagian keyword overview, kita bisa search keyword tertentu di dalam sini, misalnya kita mau mencari sesuatu yang sifatnya lebih ke mungkin ya cara, misalnya cara mengatasi hidung tersumbat, misalnya gitu ya jadi kalau kita search di sini, Anda bisa perhatikan di sini muncul yang namanya search volume. Search volume adalah berapa sih rata-rata pencarian bulanan di Indonesia menurut data Uber saja, gitu ya. Kemudian SEO, SEO difficulty itu dari uh, estimasi tingkat, gitu ya, kompetisi yang terjadi pada kata kunci ini, dimana indikasi yang namanya 51 itu tergolong medium. Jadi semakin tinggi SEO difficulty-nya, berarti semakin sulit untuk kita bisa beradu. Apalagi kalau kita masih punya website yang secara uh, Page Authority, Domain Authority yang tergolong rendah, sebetulnya. Kemudian paid difficulty artinya untuk iklan kompetisinya tidak sebesar yang SEO-nya, yang organik gitu ya. Di sini juga uh, dia memberikan data cost per klik yang ada dari kata kunci uh, ini, termasuk grafik di mana uh, naik turunnya dari pencarian kata kunci itu sendiri gitu ya. Kalau kita scroll ke bawah, hal yang saya juga suka dari Ubersuggest adalah potensi people uh, click on sale result, di mana potensi hijau di sini itu mengindikasikan bahwa, oh, kalau orang mencari kata kunci ini itu berarti orang banyak banget yang klik hasil dari SEO itu sendiri. Berbeda kalau misalnya kata kuncinya adalah obat pilek misalnya. Obat pilek, Anda bisa perhatikan yang tidak klik banyak, yang iklan juga ada 1100-an jadi di sini lebih mungkin agak susah kelihatannya tapi di sini ada uh, warna yang warna orange uh, di sini ya di bagian tengah. Jadi ada beberapa kata kunci yang sifatnya lebih pada kata kunci itu lebih banyak diklik iklannya gitu ya banyak orang beriklan karena ini page difficulty juga relatif tinggi gitu ya. Jadi kita bisa kebayang ya konsepnya tadi. Kembali lagi ke cara mengatasi hidung tersumbat. Jadi di sini uh, SEO uh, SEO dan no click yang relatif uh, banyak ya iklan nggak ada. Kemudian uh, di sini searches uh, kebanyakan di 2534 juga uh, muncul data seperti ini walaupun tingkat akurasinya sekali lagi kita belum tahu gitu ya. Kemudian juga ada keyword ideas di bagian bawah, di mana ini biasanya dari suggestion tambahan yang bisa di kita optimasi juga. Kemudian konten uh, ideas adalah biasanya kayak 10, uh, sorry bukan 10 ya, sekitar 7 Website yang memang meranking atau muncul dari rekomendasi kata kunci yang kita riset tadi, sebetulnya. Jadi itu kurang lebih overview-nya, di mana banyak option lainnya, seperti related dengan kata kunci ada apa enggak, gitu ya. Question yang muncul dari kata kunci tersebut, preposisi, komparasi, itu juga ada biasanya. Oke? Okay? Ini sedikit gambaran tentang si uh, aplikasi yang namanya Ubersuggest, teman-teman. Option lainnya mungkin saya nggak akan terlalu banyak bahas dulu, gitu ya. Mungkin kayak keyword ideas, biasanya hal yang lebih detail aja sih tentang keyword ini, di mana biasanya kita bisa lihat uh, kata kunci-kata kunci turunannya itu berapa besar, volumenya nya uh, SEO difficulty, page difficulty-nya, gitu ya. Kemudian kapan terakhir di-update sebetulnya. Jadi, basically, ini gambaran yang lebih detail dari yang namanya keyword overview tadi. Oke, okay? itu tools pertama. Biasanya... Uh, kita bisa pakai untuk mencari kata kunci di hal-hal seperti ini. Nah, saya pribadi suka pakai Ubersuggest gitu ya. Uh, untuk yang sifatnya lebih relatif cepat walaupun saya pribadi merasa bahwa akurasinya tidak seakurat tools yang berikutnya yaitu Get Keywords, teman-teman. Get Keywords ini adalah tools yang saya cukup lama sudah pakai, sekitar hampir 2 tahunan saya pakai uh, Get Keywords ini di mana get keywords ini memunculkan menurut saya datanya lebih real gitu ya sayangnya uh, setahu saya ya tools ini saya lupa bisa trial apa enggak. cuman kebetulan saya memang pakainya yang berbayar teman-teman dimana saya kasih lihat juga nanti yang ke teman-teman tentang isinya seperti apa yang saya pakai oh sorry ini ada yang free malah jadi feel free teman-teman boleh uh, coba ya um, get keywords ini jadi mungkin uh, limited saja gitu ya nggak, nggak muncul semua datanya, but uh, kalau memang teman-teman memang apa uh, serius gitu ya di SEO, tentunya mungkin bayar hal segini yang nggak terlalu gimana mahal gitu ya. Uh, sekarang saya akan coba login dulu ke dalam teman-teman. Jadi waktu kita login totally sesimpel ini tampilannya nggak ada yang neko-neko gitu ya. Nah uh, tinggal kita mengubah parameter yang kota gitu ya atau negara kemudian juga bahasa yang disesuaikan misalnya sih saya akan juga cari misalnya cara mengatasi hidung tersumbat jadi ini kita saya akan coba mengambil kata kunci yang persis sama seperti di Uber saja biar kita punya komparasi seperti ini kita klik search dan di sini akan muncul beberapa option ya seperti top devices. Di sini kita bisa lihat bahwa yang mencari di Indonesia relatif 98% dari mobile. Kemudian lokasinya 20% dari Jawa Barat. Jawa Timur 16%, Central Java 14%, Jakarta 9%, Banten 5%. Jadi berdasarkan struktur lokasi itu juga ada. Itu kenapa saya senang banget pakai get keywords. Option top question ini mirip seperti kayak di Uber saja ada pertanyaan yang muncul. Dan ini yang saya suka adalah volumenya kalau kita perhatikan itu relatif berbeda sekali dengan jumlah yang ada di Ubersuggest. Gitu ya. Di mana Ubersuggest bilang 74.000, di Keyword bilangnya adalah 38.900. Nah, perbedaan ini sebetulnya uh, wajar sekali terjadi karena beda tools yang lain pasti juga akan punya algoritma sendiri dan cara mereka melakukan crawling mengambil data itu sendiri. Tapi apa yang saya suka adalah dari search trend yang bisa kita perhatikan di sini, di mana kita bisa mengatur dari struktur grafik tahunan, ya, satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, dan ini yang terlama, ya, empat tahun, di mana di sini kita bisa lihat bahwa berapa sih uh, rasio pencarian yang terjadi secara real dan itu sifatnya fluktuatif, dan apa yang saya suka, sebetulnya sekali lagi, apa yang saya suka dari Get keywords adalah result. Jadi, kalau kita perhatikan dari result di sini kita bisa perhatikan bahwa muncul yang paling pertama itu adalah Siloam Hospital, Life Boy, Hello Doc, Hello Doc ya, klik dokter, Halo dokter. Di Uber kalau kita perhatikan di bagian bawah tadi, konten ideas sini itu muncul dari Hello Doc, Orami, Health Detik, Ibunda dan Balita, Detik Bineka dan Lifepack. Kalau kita perhatikan agak sedikit berbeda ya. Result yang muncul dari kedua tools ini. That's why hal yang biasanya saya lakukan adalah Mengambil kata kuncinya, kemudian saya akan melakukan searching di Google. Jadi, katakan di sini, saya back kembali ke Google, kemudian saya akan coba search walaupun ini pakai query saya, gitu ya. Katakan saya pakai data saya pribadi, gitu ya. Nah, apa yang saya suka? Sekali lagi, kita bisa lihat bahwa hasil pencarian ini pertama adalah Siloam Hospital Lifeboy Halodoc. Halo dokter, klik dokter. Di mana itu relevan atau sesuai dengan result dari get keywords dibandingkan yang Uber saja Jadi kalau kita perhatikan sini ada halo dok orami, malah kita nggak lihat detik orami ya. Ibu dan balita juga nggak ada di pencarian Google Real. Ya, jadi apa yang saya perhatikan bahwa data dari get keywords ini jauh lebih real dibandingkan dengan si Uber saja. Jadi kalau kita bicara tentang akurasinya, menurut saya sih um, get keywords Way better, gitu ya, lebih akurat daripada si UberSuggest saja, gitu ya. Tapi, ya, balik lagi tentu preferensi satu-satu dengan yang lain, gitu ya. Nah, balik lagi ke bagian keyword di sini, kita bisa lihat bahwa ada, kita bisa mengatur banyak keyword di sini, ya. Entah itu obat hidung, ada sekian belas ribu, gitu ya, cara uh, mengatasi hidung tersumbat, kata kuncinya, so on so forth, ya. Uh, keyword difficulty ini adalah berapa besar uh, struktur. Pencarian dari SEO difficulty yaitu di sini 53, di mana disebutkan di uh, Uber saja sekitar 51, which is buat saya angkanya oke okay lah 11-12 ya, artinya memang medium. Oke, okay, jadi itu sedikit uh, bayangan tentang get keywords yang paling sering saya pakai sebagai tools untuk riset keyword saya pribadi. Kemudian yang ketiga adalah KeywordTool.io. Walaupun di sini saya pribadi nggak terlalu jar agak jarang pakai ini. cuman ini memang favorit beberapa teman-teman saya. Jadi saya harus uh, share kan anda juga tentunya ya. Di sini uh, caranya juga relatif simple ya. Kita cuma tinggal buka country, mengubah bahasanya jadi bahasa uh, Indonesia. Kemudian coba kita masukkan kata kunci yang sama. Jadi kalau di, di keyword tool kita bisa memilih berdasarkan platform ya, mau di YouTube dan segala macam yang lain. Nah sayangnya uh, di sini kalau saya perhatikan, kalau kita tidak menggunakan versi berbayarnya, kita nggak bisa lihat data tentang search volume-nya berapa, trend, CPC, average competition. Dan kebetulan karena saya memang nggak pakai ya, jadi uh, saya pribadi nggak bisa kasih lihat Anda tentang data di dalamnya teman-teman, nah, cuman ini biasanya saya cukup suka pakai juga untuk melihat yang namanya related search term yang agak jarang kadang muncul di get keywords gitu ya. Kalau di get keywords kita agak nggak terlalu lihat ya beberapa yang kayak tadi kemudian di ubersuggest most likely kita juga lihat gitu ya hal yang sama mirip di daerah sini artinya pada dasarnya ya, tanpa kita perlu membayar Uber saja maupun gak keyword, sebetulnya Anda bisa mendapatkan ideas cukup banyak dari si keywordtool.io. Jadi sekali lagi Anda bisa coba ya keywordtool.io, uh, artinya dengan menonton video ini Anda kan sudah tahu bahwa teknologi di belakang dari keywordtool sebenarnya resultnya mirip seperti Uber saja punya, sebetulnya kayak gitu. Oke, okay. itu uh, tools nomor 4, dan tools yang terakhir adalah yang namanya uh, keyword planner. Dimana nih adalah tools yang lama banget sudah saya pakai gitu ya Tapi saya pribadi juga masih sering pakai Walaupun sekarang pribadi agak jarang sih pakai ini Tapi saya sangat rekomendasiin Google Keyword Planner Jadi ini uh, adalah feature dari Google sendiri Totally free, gratis dibandingkan semua yang lain Dan ada angka yang boleh dibilang bentuknya varian ranges nanti Nah Anda bisa searching aja Google Keyword Planner Namanya teman-teman Keyword Planner di Google dan, anda buka ini, kemudian saat anda masuk, maka di bagian atas ini sebetulnya anda bisa nanti daftar ya, ikutin prosesnya. Setelah muncul tampilan seperti ini, anda tinggal klik tool setting, tinggal klik bagian keyword planner. Nah, di bagian keyword planner, saat kita klik, maka kita akan terbuka halaman seperti ini, teman-teman. Nah, yang kita lakukan kemudian adalah melihat search volume and forecast atau melakukan discover new keyword, mana preferensi yang Anda suka. Kalau misalnya kita punya, oh kita pengen dapatin keyword yang baru nih gitu ya, maka discover new keyword aja, start dari keyword yang tadi kita buat. Jadi cara mengatasi hidung tersembat, klik get result. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa cara mengatasi hidung tersembat itu ada ribu, di mana bentuknya adalah fluktuasi ya. 90 ribu, ribu, kemudian mana nih? Uh, agak susah ya ngarahinnya tapi so uh, so far gitu ya. Angka ini itu persis seperti Uber saja punya gitu ya. Dengan jumlah uh, page pagebit 3100 kayaknya saya curiga angkanya sama ya. Oh enggak ya. agak sedikit beda 3600-an. Kemudian dia juga bisa melihat uh, ada proyeksi yang namanya Tremandji month, uh, month Change year on uh, year on year changes gitu ya. Jadi pen, pe, perubahannya nah, seperti apa competitionnya low nah ini saya pribadi agak sedikit ragu kenapa karena competition low ini udah pasti jelas-jelas nggak -jelas mungkin teman-teman kenapa kita bisa lihat bahwa kita akan bertanding dengan halo HaloDokter, halo dokter klik dokter gitu ya untuk kata kunci ini yang which is nggak mungkin pencarian itu adalah low tapi mungkin teman-teman bertanya bahwa kenapa competition low? Jawabannya adalah karena ini bukan kompetisi dari yang namanya kompetisi SEO, tetapi kompetisi advertising. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat di bagian sini, yang namanya paid difficulty itu pasti rendah, teman-teman. Jadi oh di sini kayaknya nggak ada ya, mulai. Yang ada adalah di PPC di sini ya. Yang ada adalah di sini, ya, teman-teman. Di mana paid difficulty-nya rendah, jadi low itu memang rendah karena memang di keyword planner, low competition itu artinya adalah kompetisi dari iklan itu sendiri karena ini adalah tools dari Google Advertising, Google Ads, teman-teman. Jadi, uh, competition ini bukan artinya SEO, ya, teman-teman. Jadi, ingat bahwa dua itu tersplit, bahwa ada yang namanya SEO difficulty, ada yang namanya paid, div, uh, paid difficulty. Jadi, teman-teman harus pahami bedanya. ya. Jadi jangan diambil bulat-bulat gitu ya. baik uh, balik lagi ke sini teman-teman, di sini kita bisa lihat banyak varian kata kunci yang saya mungkin boleh bilang teman-teman perlu hati-hati dalam tanda petik. Kenapa? Karena mungkin teman-teman perhatikan di sini kan kok angkanya muncul exact ada 74.000, 14.800 dan di kasus teman-teman mungkin di teman-teman munculnya akan bentuknya dari 100 sampai 300. 700 sampai 2000 karena teman-teman, ini kebetulan saya pakai akun iklan Google Ads yang aktif spending uang relatif cukup besar gitu ya. Sehingga data dari Google Ads di keyword planner-nya itu munculnya average monthly searches-nya itu tidak dalam varian range. Tidak variannya bentuknya, dikasihnya tuh datanya eksak. Jadi ada perubahan, perbedaan data result yang muncul. Dan Terlepas apa kebijakan saya pribadi nggak tahu gitu ya. Yang pasti adalah um, hasilnya, hasil risetnya bisa jadi beda dengan teman-teman perhatiin. Dan boleh saya bilang gitu ya, um, dari bermakai macam data atau tools untuk riset kata kunci tadi, tentunya ya teman-teman bisa... Melihat atau menimbang kira-kira mana yang lebih disukain. saya pribadi uh, lebih senangnya ya pakai tiga tools tadi. Ya, saya biasanya pakai Uber saja untuk yang basic banget research, kemudian saya mau validasi, biasanya pakai get keywords, dan kadang untuk mencari variasi yang lebih luas lagi, saya biasanya akan pakai yang namanya Google Advertising uh, Keyword Planner, Google Keyword Planner, teman-teman. Jadi, saya pribadi... Um, lebih senang dengan tiga tools tadi ya semoga teman-teman bisa memberikan satu dua hal tentang gimana cara kita melakukan keyword research SEO kita di website dan untuk mengoptimasi SEO itu sendiri feel free kalau teman-teman mau berikan masukan pertanyaan kita diskusi di kolom komentar di bawah dan pastikan jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini untuk dapatin video-video terbaru dari kita dan kalau memang bisa bermanfaat video ini Uh, saya sangat-sangat akan senang banget kalau teman-teman boleh share di media sosial, atau mungkin memberikan informasi video ini pada teman-teman atau tim Anda, atau mungkin rekan kerja Anda. Itu aja sekali lagi dari video uh, ini dari saya, Niko. Terima kasih, dan sampai jumpa di video-video yang lain.